make sure you are practice 1 meter sini pun boleh. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada semua rakan netizen, rakan-rakan media yang saya kasihi, seluruh penduduk Seberamprai. Pagi ini saya berada di premis makanan nasi kandar pelita Auto City. Saya datang ke sini kerana untuk menunjukkan secara hands on atau secara praktikal bagaimana social distancing, penjarakan sosial boleh dilakukan di dalam premis makanan secara kreatif. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pengurusan nasi kandar pelita Auto City dan juga kepada Encik Gary, pengurus bandar Auto City. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kita masih dalam peringkat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sehingga 31 Ogos. Dan setiap daripada tuan-tuan yang berada di tempat yang sesak mesti memakai face mask. Saya pakai tapi saya baru buka sebab untuk bercakap. Kalau tidak suaranya tak jelas. Mesti pakai face mask. Dan kita juga telah mengetahui COVID-19 masih lagi berleluasa. Semalam ada 21 kes, 3 kes di Kedah, jiran kita. Oleh itu saya tidak mahu mengambil I do not want to take things for granted. Saya tidak mahu mengambil sambil lewa. Sebab itulah saya ingin menekankan kepada semua premis makanan di Seberamprai mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Oleh kerana kes berlaku di Kedah, MBSP terpaksa mengarahkan 35 pekerja kita bekerja dari rumah. Kerana semasa Hari Raya Aidil Adha, mereka telah berkunjung ke kawasan ini. Tetapi mereka bukan berada dalam kontak, close contact dengan mereka yang telah dikenal pasti jangkitan. Hanya berkunjung ke tempat ini, pulang ke rumah keluarga. Saya tidak mahu ambil kesempatan, saya tidak mahu ambil sambil lewa. Saya telah mengarahkan mereka bekerja di rumah supaya sekiranya berlaku sesuatu, mereka masih lagi terpisah daripada public yang berada di luar. Kementerian Kesihatan telah pun memanggil satu orang daripada kaki tangan saya untuk dibuat COVID testing kerana mereka ini adalah dikira close contact. Yang 35 orang tadi bukan close contact tapi saya telah mengarahkan mereka bekerja di rumah. Pada pagi ini saya juga ingin maklumkan pemakaian pelitup muka telah dapat mencapai sasaran, telah dapat dipatuhi oleh semua penduduk pada kadar 92 hingga 100%. Pelitup muka di tempat awam dipatuhi oleh penduduk Seberamprai. Saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Seberamprai. Apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini khususnya kepada pengunjung kedai makan dan juga pengusaha kedai makan. Saya dapat soalan banyak daripada pengusaha kedai makan. Apabila diminta pengunjung tidak berkumpul di dalam satu meja, mereka dimarahi oleh pengunjung. Pengusaha kedai makan dimarahi oleh pengunjung kerana pengunjung nak duduk dalam satu meja, mahu berbual-bual seperti biasa sebelum PKPP. Oleh itu, peniaga melahirkan rasa memaklumkan kepada saya sukar untuk dilaksanakan. Dan pada pagi ini saya ingin tunjuk boleh laksanakan. Kita akan tengok sebentar lagi. Saya ambil contoh. Di dalam nanti kita akan tengok meja makan, kerusi ditambat. Kerusi diikat dengan rantai kepada meja makan supaya ada penjarakan sosial.
Oleh itu bila pengunjung datang, mereka tak boleh tarik kerusi kerana kerusi itu telah ditambat. Dengan itu, dengan sendirinya mengajar pengunjung supaya mematuhi penjarakan sosial. Tak perlu lagi nak tegur, kerana bila ditegur akan menimbulkan suasana tegang antara pemilik kedai dengan pengunjung. Apabila kerusi itu ditambat, mereka tak boleh tarik, tidak ada lagi suasana tegang antara pengunjung dan juga pengusaha makanan. Dengan sendirinya pengunjung akan patuhi penjarakan sosial. Ini satu idea kreatif yang dibuat oleh peniaga sendiri. Kerajaan MBSP menentukan dasar bagaimana nak dilaksanakan di premis adalah kreativiti peniaga itu sendiri. Oleh itu hari ini kita tengok sendiri bagaimana ianya dilaksanakan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada juga pengunjung yang datang ke sini mematuhi peraturan ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya datang. Saya telah buat spot check banyak kali sebelum saya buat persidangan pada pagi ini. Oleh itu saya ucapkan terima kasih. Tuan siapa nama? Buka sikit. Azim Husairi. Azim Husairi sebagai pengarah. Pengarah Pelita. Tuan siapa nama? Saya Syed Abbas Ali. Syed Abbas sebagai apa? Sebagai pengarah Pelita. Baik, terima kasih kerana ada idea yang kreatif. Dan Encik Gary kita tahu adalah pengurus kepada keseluruhan Auto City. Sekarang mari kita tengok satu persatu. Pertama sekali, ada kawalan seperti ini ya. Tak perlu buat binaan yang kekal. Dulu meja ada di hadapan sini. Apabila kita kata mesti pintu masuk satu, pintu keluar satu, mereka tutup dengan hanya tip memadai. Dan pengunjung pun tak masuk melalui sini. Mereka faham, tak boleh masuk melalui sini. Kita lihat ada QR code. Ada QR code untuk scan. Sekarang ni ini QR code yang digunakan sebelum ini. Saya pun kena scan juga. Nanti saya scan Mas Jastra. Mas Jastra ada di tengah order. Sejak ini saya scan Mas Jastra. Apa pesan sekarang? So scan QR code dan tunjuk sekarang nasi kandar Pelita. Ada nasi kandar Pelita. Tujuan kita buat scanning QR code adalah kerana sekiranya ada kes positif di premis berkenaan, kementerian akan tengok siapa yang datang. Kalau tidak scan dekat QR code ini, pengunjung kena pergi surrender. Dan kadang-kadang mereka tak mau surrender. Oleh itu dia akan merebak lagi banyak. Tetapi bila di scan dekat QR code telah ada catatan, Kementerian Kesihatan Hospital hanya tengok siapa yang berkunjung dan mereka akan telefon untuk datang buat pemeriksaan. Menteri Kanan telah mengarahkan supaya menggunakan My Sejahtera. Lalu Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah bersetuju untuk menghentikan PG Care seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dan kita akan pakai My Sejahtera. Walaupun Yang Amat Berhormat telah memohon supaya dapat digunakan sehingga 31 Ogos. Dan saya juga akan scan My Sejahtera. My Sejahtera kena isi nama. Thank you.
Okey. Nasi kandar Pelita Auto City, risiko rendah. Ini cara guna dia. Tujuan dia seperti saya katakan tadi. Okey. Saya telah scan . Mai Sejahtera, nasi kandar Pelita, risiko dia rendah. Okey. Seperti saya katakan tadi, apabila saya scan, kalau ada sesuatu berlaku kontak di sini, KKM, Kementerian Kesihatan akan tengok siapa yang ada dan terus dia boleh telefon. Sila datang ke klinik mana-mana, sila datang ke klinik untuk buat COVID-19 test. Dan sekarang QR code berapa? 36.8, saya tidak bergejala. Kalau 37.5, jangan benarkan masuk. Ya, orang itu bergejala. Kalau sudah scan, tak perlu tulis. Kerana tulis ini ada alternatif kepada scan. Dan kena hand sanitizing. Tuan-tuan lihat di sini ada jalan masuk. Dan sebelah sana ada jalan keluar. Ini jalan masuk. Dan sebelah sana ada jalan keluar. Dalam premis makanan hanya ada satu jalan masuk dan satu saja jalan keluar. Dan kita lihat budaya kita memilih makanan sendiri ada perjarakan. Faham? Sini ada perjarakan. Boleh pilih makanan sendiri. Dan peniaga yang menyediakan makanan tidak boleh membenarkan pembeli ambil sendiri kerana dia akan ada kontak. Apa yang dibuat, peniaga akan masukkan makanan, pembeli hanya tunjuk apa makanan yang dimasukkan dan masuk ke dalam, barulah bagi pinggan kepada peniaga. Dia tak boleh pilih sendiri. Ini adalah jalan masuk. Kita lihat ada garisan sepanjang laluan ini. Dan di sini adalah tempat beratur untuk membuat pembayaran kepada cashier. Mereka nak bayar mesti beratur. Jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Dan kita galakkan penggunaan cashless. Menggunakan Maybank cashless. Kerana duit juga ada merupakan kontak. Bertukar-tukar juga merupakan kontak. Cuba angkat tangan. Kita lihat cashier kita menggunakan sarung tangan supaya kontak duit tidak berlaku kepada cashier. Tetapi yang digalakkan adalah menggunakan cashless. Di antara meja, meja dengan meja mesti ada 2 meter penjarakan. 2 meter, 1, 2, 3, 4. 1.5 atau 2 meter sudah pun memandai supaya tidak crowded. Saya ingin beritahu kepada rakan media, rakan netizen, dalam tempat sesak mesti pakai face mask. Saya pakai face mask. Tetapi untuk tujuan bercakap saya buka kerana nanti dia suara tidak begitu jelas. Minta maaf ha? Tidak ganggu ha? Sekarang kena macam ini. Ah, macam ni. Setiap hari makan, setiap hari makan sini ya. Ya, kita mesti ikut pakai face mask. Dan juga duduk tak boleh penuh. Kerana kalau tidak dia berjangkit lagi cepat. Ya, ya, ya. Terima kasih ya. Tuan-tuan mesti tengok, boleh saya dekat lah. Ini cara dia. Dia tak boleh tarik kerusi. Dia tak boleh lagi bersembang ramai-ramai. Ini cara dia. Ini satu idea kreatif daripada Nasi Kandar Pelita. So dia tak boleh, dia tak boleh tarik kerusi, bawa pergi sembang-sembang. Tak boleh pusing. Satu meja hanya ada 2 kerusi saja. Dengan cara ini, aduan daripada peniaga yang selalu dimarahi oleh pengunjung kerana memberitahu jangan duduk ramai-ramai, tak timbul lagi.
Kerana bila mereka datang, mereka dah tak boleh tarik kerusi. Mereka duduk. Thank you, ikut peraturan. Terima kasih banyak. Dan di meja telah ada satu kenyataan, iaitu memandangkan tempat duduk terhad, anda diminta makan dan segera memberi laluan kepada orang lain. Semua meja ada. Jadi peniaga, pengunjung boleh baca, lepas makan jangan duduk lama-lama, beredar bagi orang lain masuk. Inilah dikatakan SOP untuk premis makanan yang perlu disediakan oleh semua kedai secara kreatif. Selain itu, kita pergi hari ini sebab saya datang, saya nak bagi surat penghargaan kepada Nasi Kandar Pelita Auto City kerana membuat idea yang kreatif seperti ini, menjadi contoh kepada kedai-kedai yang lain. Tetapi sebelum saya bagi surat penghargaan, saya nak tengok dapur dulu. Bersih ke tak? Bersih. Kedai makanan, dapur mesti bersih. Hello. Kita tengok sini saja. Ini face mask mesti selalu tutup. Ini mesti jangan selalu pakai. Faham? Ini pun kena selalu pakai. Bagus. Ada apa masalah ini mesti selalu pakai, jangan buka-buka lagi. Ini apron kena juga pakai. Bami esmayang. Okay, nampak bersih. Saya harap sentiasa kakak bersih lah. Bagi bersih. Bagus. Bagus. Okay, kakak. Nah. Pergi dulu. Ini tak payah tanda tangan. Untuk saya sayang. Ini dah sendiri tak? Dapat grade A ya, pasal bosih. Dan premis makanan grade A. Dan sila tuan, siapa yang nak jarakkan sikit. Jarak sikit. Satu lagi, yang ni kerana idea kreatif dalam memastikan COVID-19 diputuskan. Okey. Ini boleh gantung di kedai. Kerana pematuhan kepada SOP penjarakan sosial. Okey. Okey. Now we have a short PC. Ya. Kat mana? Tuan saya. Bapak tu, bapak tu. Elah tu, elah.